Suling naga, jilid 53, terimalah cawan arak pertama sebagai ucapan selamat datang. "Tai Hiap," katanya, saat Hang Beng menerima cawan arak itu, pemuda ini merasa betapa jari tangan yang halus, lunak, dan hangat menyentuh jarinya. Dia tidak berani menolak, lalu menghaturkan terima kasih sambil minum arak itu sampai habis. Arak yang manis dan enak. Akan tetapi Ang Nyo memenuhi cawannya lagi. Sin Kiam Moli menyodorkan arak dalam cawan itu sambil berkata, cawan kedua ini untuk menghormatimu sebagai tamu kami, Tai Hiap. Kembali Hang Beng minum arak itu tanpa membantah. Para Tosu tertawa dan suasana menjadi gembira ketika Pak Nyo dan Hek Niyo datang seperti menari-nari, membawa baki yang berisi mangkok-mangkok penuh masakan yang beraneka macam, masih panas mengepul dan baunya sedap bukan main. Ayuh, bukan main sedapnya beberapa orang Tosu berseru sambil mengecap-ngecap bibir. Segera masakan di dalam mangkok-mangkok besar itu diatur di atas meja dan Sintia memoli mempersilakan mereka makan minum. Hong Beng tidak bersikap malu-malu lagi karena memang perutnya juga sudah lapar sekali. Dia pun turut memainkan serasang sumpitnya untuk memindahkan potongan-potongan daging dan sayur ke dalam perut melalui mulutnya, disiram oleh arak yang manis dan sedap. Sebentar saja, sembilan orang itu telah makan sampai kenyang dan para tosu sudah menjadi setengah mabok karena terlalu banyak minum arak. Hang Beng menjaga diri dan hanya minum kalau setengah dipaksa oleh Kiam Kiamoli. Wanita ini sendiri, biarpun tidak mabok, namun wajahnya yang putih cantik itu telah menjadi merah sekali dan sepasang matanya seperti berminyak dan mengkilat. Tiba-tiba ia menuangkan arak ke dalam cawan araknya sendiri yang setengahnya masih terisi, lalu mengangkat cawan arak itu diberikan kepada Hang Beng. Tentu saja pemuda ini ragu-ragu untuk menerimanya. Cawan itu milik Sintia Moli, dan tadi masih ada setengahnya. Akan tetapi, Sintia Moli dengan senyum manis sekali dan memandang dengan penuh gairah, berkata dengan suara yang merdu merayu, "Gutai Hiap, atas nama persahabatan antara kita, demi eratnya persahabatan kita yang mesra, sudilah engkau menerima arak ini, Tai Hiap Bagaimana mungkin Hang Beng mampu menolak? Suguhan arak itu diberikan dengan alasan persahabatan, dan kalau dia menolak, berarti dia tidak mau bersahabat. Dan sinar mata wanita itu demikian jeli, demikian penuh permohonan, sehingga dia pun tidak tega lagi untuk menolak. Pemuda ini sama sekali tidak sadar bahwa sin kiam moli telah mempergunakan kekuatan sihirnya, mulai merayunya melalui suguhan arak. Hang Beng minum habis arak itu dan ketika dia meletakkan cawan kosong itu di depan Shin, kia memoli. Wanita itu menurunkan tangannya seperti tidak disengaja. Akan tetapi tangan itu kini menutup tangan kiri Hang Beng dan jari-jari tangan yang kecil, panjang dan lunak, hangat itu mencengkeram punggung tangan Hang Beng. Seperti orang linglung. Hang Beng mengangkat muka memandang dan melihat betapa cantiknya wajah wanita di sebelahnya itu, yang memandang padanya dengan sepasang mata seperti matahari kembar dan senyum yang lebih manis dan hangat daripada arak yang diminumnya tadi. Hang Beng merasa betapa jantungnya berdebar keras, jalan darahnya berdenyut-denyut, dan belum pernah rasanya dia melihat wanita yang secantik Sin Kiam Oli. Tanpa disadarinya, dia pun membalas senyum itu. Bahkan dia lalu membalikan tangan kirinya dan jari-jari tangannya bertemu dengan jemari tangan wanita itu. Telapak tangan mereka juga bertemu dengan hangatnya. Hahaha, <tipun> tiba saatnya bagi kita untuk bermesraan terdengar suara seorang di antara tosu-tosu itu. Ketika Hang Beng menengok, ternyata Oke Chin Choo telah menangkap pinggang ramping dari Hak Niu. Kini gadis berpakaian serba hitam itu telah ditarik ke atas pangkuannya. Hakni mahanya terkekeh genit ketika Atosu itu meraba-raba dan menciumnya. Chai kata Tiankong Qinjin, wakil ketua Part kau dengan alis berkerut saat melihatlah anak buahnya itu. Kita belum lagi mengadakan rapat pembicaraan tentang perjuangan itu sampai matang. Urusan senang-senang boleh ditunda dulu. Hai, oke okay, Cinchu? Jangan tama engkau seru ang bintosu tokoh pek lian kau kepada tokoh paratual kau itu. Kita ada bertujuh di sini, dan ceweknya hanya ada tiga orang. Harus dibagi rata. Sebaiknya mereka melayani kita secara bergilir. Diundi dulu, siapa yang paling dulu dan bagaimana kergilirannya menurut undian. Sambil tertawa-tawa, tujuh orang tosu itu memberi usul-usul. Akhirnya Sin Kiamoli yang masih saling berpegang tangan dengan Hang Beng itu berkata, Cuwitot yang, harap jangan ribut-ribut. Kita di antara kawan sendiri, bukan? Dengarlah, urusan rapat, sebaiknya dilanjutkan besok siang saja karena malam ini aku, eh, ia menoleh kepada Hang Beng, ingin beristirahat dulu. Dan tiga orang pembantuku itu boleh saja melayani kalian. Dan memang sebaiknya diadakan undian sehingga tidak terjadi perebutan. Ia lalu bangkit berdiri dan menarik hang beng bangun. Pemuda ini menurut saja ditarik bangkit seperti orang kehilangan semangat. Memang semangat dan kemauannya telah ditekan dan dikurung oleh kekuatan sihir Sin Kiam Tentang undian itu, silakan atur sendiri. Nah, aku mengundurkan diri lebih dulu. Sin Kiam menarik tangan hang beng. Seperti seekor kerbau yang diikat hidungnya dan kini ditarik ke pejagalan, Hong Beng menurut saja walaupun pandang matanya mulai bingung. Apa yang didengar dan dilihatnya di ruangan makan itu membuat bulu tengkuknya berdiri. Dia merasa ngeri dan muak sekali, akan tetapi sungguh aneh, tidak ada kemauan untuk merontas sama sekali ketika Sintia memoli menariknya menuju ke kamar nyonya rumah itu. Sejak kecil Hong Beng menerima gemblengan dari Suma Chiang Bun. Ilmu-ilmu dari Pulau Es adalah ilmu yang tinggi dan kera melatih Sin Kang membuat batin Hong Beng kuat sekali sehingga jika memang dia menyadari dan mengerahkan kekuatan batinnya, tidak mudah dia jatuh ke bawah pengaruh sihir. Akan tetapi, ketika dia makan minum dengan Sintia memoli, wanita cantik yang cerdik dan dapat menduga akan kekuatan pemuda itu telah mempergunakan sihirnya secara perlahan-lahan, sedikit demi sedikit sehingga tanpa disadarinya, Hang Beng tercengkeram olehnya. Akan tetapi, begitu melihat suasana yang dianggapnya memuakan di ruangan makan tadi, di mana para tosu memperebutkan tiga orang pelayan wanita itu, Keheranan dan kemuakan menyelinap di dalam benak Hang Beng dan membuat dia bercuriga Walaupun kemauannya sudah lemah dan dia membiarkan dirinya ditarik oleh Sintiam Moli menuju ke dalam kamarnya Tetapi diam-diam Hang Beng mulai mengerahkan kekuatan batinnya Begitu masuk kamar, Sintiam Moli menendang daun pintu tertutup dan ia menarik Hang Beng ke tempat tidur lalu menerkam pemuda itu, mendekap dan menciuminya seperti seekor harimau menerkam domba, penuh dengan nafsu birahi. Akau tetapi, hal ini bahkan mempercepat kesadaran Hang Beng yang meskipun tadi dipengaruhi sihir, namun masih belum disentuh deh nafsu birahi. Ih dia membentak, meronta dan meloncat turun dari atas pembaringan. Sin memoli mengembangkan kedua lengannya ke arah Hang Beng sambil bangkit duduk. Sepasang matanya berminyak, mulutnya mulai merintih-rintih Namun ia masih mencoba untuk mengerahkan kekuatan sihirnya Guhang Beng, kekasihku, kita, kita saling mencinta Kesinilah, sayang, marilah kita bersenang-senang Bukankah kita telah menjadi sahabat yang amat mesra dan akrab Kesinilah, tai hiap, kekasihku tercinta Akan tetapi Mendengar ucapan penuh rayuan yang amat asing baginya ini, kesadaran Hang Beng semakin pulih dan dia mengerutkan alisnya, lalu menudingkan telunjuknya dengan marah. Sin memoli, sungguh engkau perempuan yang tidak tahu malu, tidak mengenal kesusilaan. Apa yang telah kau lakukan ini? Aku bukanlah laki-laki pelacur seperti yang kau kira. Aku, aku akan pergi dari sini, mengajak pergi nona kau Hang Li berkata demikian, Hang Beng hendak keluar dari dalam kamar itu. Berhenti tiba-tiba suara Sintia memoli sudah berubah. Ketika ia berkelebat menghadang di depan pintu, Hang Beng melihat betapa wajah yang tadi nampak cantik manis itu sekarang nampak seperti wajah iblis betina yang beringas, sepasang mata itu mencorong penuh kekejaman dan mulut itu menyeringai mengerikan. Gu Hang Beng! Laki-laki tidak mengenal budi, tidak tahu dicinta orang. Engkau sudah menentukan pilihanmu sendiri. Bukankah engkau memilih di antara dua, yaitu menjadi tamu atau menjadi tawanan? Engkau memilih menjadi tamu dan aku memperlakukanmu seperti seorang tamu agung, akan tetapi apa balasanmu? Engkau malah menghinaku. Jangan harap engkau dapat keluar dari sini, apalagi membawa muridku berkata demikian. Wanita yang marah itu maju menghampiri. Masih ku beri kesempatan sekali lagi. Engkau mau melayani aku dan bersenang-senang dengan aku selama sebulan ini, ataukah engkau menjadi tawananku dan mungkin akan kubunuh? Cih, perempuan tak tahu malu. Siapa yang takut mati? Lebih baik mampus daripada menyerah kepadamu melakukan perbuatan hina dan rendah. Keparat sombong sintia memoli membentak. Wanita ini telah menerjang maju dengan pukulan dahsyat, menggunakan tangan kirinya menampar ke arah pelipis kepala Hong Beng. Pemuda ini sudah nekat. Bagaimanapun juga, tidak sedih dia memenuhi permintaan wanita iblis cabul itu, dan biarpun dia tahu bahwa dia berada di tempat berbahaya, namun lebih baik dia mati daripada harus menyerah. Melihat datangnya pukulan dahsyat itu, dia pun menangkis dengan tangan kanannya sambil mengerahkan tenaga suat Im Kang yang sangat dingin, sedangkan tangan kirinya membaringi tangkisan itu, mendorong ke arah lambung lawan yang terbuka. Duk! Dua lengan bertemu dan wanita itu cepat meliwekan tubuh menghindarkan dorongan ke arah lambungnya. Ia dapat merasa betapa tangkisan itu mengandung hawa amat dingin yang menyusup ke dalam tubuhnya. Cepat ia mengerahkan Sinkang melawan dan ia pun tahu bahwa pemuda ini benar-benar tangguh. Hal yang tidak aneh kalau diingat bahwa pemuda ini adalah murid keluarga Pulau Es yang terkenal memiliki Sinkang Dahsyat yaitu HWI yang Sinkang yang panas dan Swatim Sinkang yang amat dingin. Maklum bahwa menghadapi pemuda ini dengan tangan kosong akan memakan waktu lama dan tidak mudah baginya untuk merobohkannya, Sintiam Moli lalu meloncat ke dekat meja dan menyambar sebatang kebutan bergagang emas yang bulunya merah. Begitu dikelebatkannya kebutan ini, nampak sinar merah bergulung-gulung menyambar ke arah Hang Beng. Pemuda ini lalu melawan sekuat tenaga. Untuk menangkis dan menghindarkan diri dari kebutan berbulu merah yang mengandung racun itu, dia mengeluarkan ilmu silat Hang Ing Bun Hoat yang gerakan-gerakannya halus tapi mengandung kekuatan Sin Kang hebat sehingga dapat mendorong pergi ujung kebutan setiap kali ujung kebutan mengancam tubuhnya. Tetapi, karena dia tidak memiliki kesempatan untuk balas menyerang, sebuah tendangan kaki kiri Sin Kiam Moli yang dibarengi dengan menyambarnya kebutan itu, menyerempet pinggang pemuda itu sehingga dia terpelanting dan terhuyung marahlah Hang Beng. Dia kemudian nekat dan dengan mengeluarkan suara melengking nyaring, ia menyerang dengan ilmu silat Sui Beng Pe yang, yang hebat. Ilmu ini adalah ilmu sesat dari Pulau Neraka, dimiliki oleh Guru Hang Beng dari Nenek Lulu dan biarpun ilmu ini hanya terdiri dari delapan jurus, namun dahsyatnya bukan kepalang. Begitu Hang Beng menyerang, diam-diam Sin Piam Moli terkejut karena kebutannya dapat terpukul membalik, bahkan dadanya nyaris pula terkena pukulan. Untung ia masih sempat membuang diri ke belakang sambil berjungkir balik, lalu memutar kebutan di depan tubuh untuk menghalau serangan berikutnya. Tapi Hang Beng tidak mau memberi kesempatan lagi kepada lawannya. Dia mendesak maju dengan jurus berikutnya dari Cui Beng Pa Chiang, delapan jurus pengejar arwah. Kembali kebutan merah itu terpukul membalik dan dua pukulan tangan dari kanan-kiri mengancam Sin oli Wanita ini terkejut bukan main. Tidak disangkanya bahwa murid keluarga Pulau Es memiliki pukulan yang demikian mengerikan, yang sifatnya ganas dan lebih tepat kalau dimiliki golongan sesat. Karena tidak mengenal jurus-jurus ini, maka ia terdesak dan terpaksa ia kembali melempar tubuh ke belakang, Mendekati dinding dan sekaligus ia mencabut sebatang pedang yang tergantung di situ Dengan pedang di tangan kanan dan kebutan di tangan kiri Qia memoli sekarang menyerang Hang Ling. Hebat memang wanita ini kalau sudah memainkan dua buah senjatanya Pedangnya menyambar-nyambar ganas sedangkan kebutannya membantu gerakan pedang Bahkan kedua senjata itu selain saling bantu dalam serangan, juga saling melindungi kalau pedang menangkis, kebutan menyerang dan sebaliknya. Dan Hang Beng yang bertangan kosong itu terdesak hebat. Ketika dia tersudut dan tidak ada jalan keluar lagi, pemuda ini menjadi nekat hendak mengadu nyawa. Sambil mengeluarkan pekik dahsyat, dia mengerahkan tenaganya dan memukul dengan ilmu silat Toat Beng Dian Kun, yang membuat kedua tangannya menjadi lemas bagai kapas, namun mengandung tenaga dahsyat yang dapat mencabut nyawa lawan dengan sekali pukul. Namun, pedang di tangan Sin Tiam Moli menyambar sedangkan kebutannya menotok ke arah pergelangan tangan yang memukul. Hang Beng tentu saja menarik tangannya karena maklum bahwa ujung kebutan itu beracun dan biarpun dia sudah miringkan tubuh, tetap saja pundaknya tercium pedang sehingga bajunya robek berikut kulit dan sedikit daging di pangkal lengan kirinya. Sebuah tendangan yang menyusul, membuat tubuhnya terlempar ke arah pintu kamar. Tuk! Tubuh itu disambut oleh seorang Tosu yang sudah menotoknya dengan ujung tongkat sehingga Hang Beng roboh dengan kaki tangan lumpuh dan tidak mampu bergerak lagi. Hahaha, <tuk> apakah pengantinmu ini banyak bertingkah? Moli kata Tian Kek Seng Jin, tokoh pet, lian kau yang tadi memergunakan tongkat naga hitamnya menotok Hang Beng yang sudah terluka. Tosu ini sedang menunggu gilirannya karena ketika menarik undian, gilirannya adalah yang terakhir. Tiga orang Tosu memasuki kamar bersama tiga orang gadis pelayan, sedangkan yang tiga orang lagi termasuk Tian Kek Seng Jin, menanti giliran mereka. Karena Iseng, Tian Kek Seng Jin lalu berjalan-jalan menuju ke kamar Sin Kiam Moli sehingga dia dapat merobohkan hang beng yang kebetulan terlempar ke pintu ketika dia membuka daun pintu karena mendengar suara perkelahian di dalam kamar itu. Biar ku bunuh saja tikus kecil ini kata pula Tian Kek Seng Jin sambil menggerakkan tongkatnya. Jangan teriak Sin Kiam Moli. Dia menjadi Sandra yang berharga bagi kita. Memang wanita itu cerdik. Mendapat tawanan murid keluarga Pulau Es merupakan modal yang baik, karena pemuda itu dapat menjadi sandra yang tentu akan dihargai oleh keluarga Pulau Es. Selain itu, juga diam-diam ia masih mengharapkan untuk dapat mematahkan semangat pemuda ini dan suatu saat dapat menjatuhkan hati pemuda itu serta menariknya ke dalam pelukannya. Hahaha, pendapat itu boleh juga, kata Tian Kek Senjin sambil tertawa. Dan bagaimana jika Pinto saja menggantikan pemuda ini untuk menghibur hatimu yang kecewa? Sintia memoli mengangkat muka memandang Tosu itu. Seorang Tosu yang meskipun sudah tua, namun nampak masih penuh semangat. Tubuhnya kurus kering, akan tetapi mukanya merah darah dan gerak geriknya masih tangkas dan gesit, sepasang matanya bercahaya seperti mata kucing. Boleh juga, pikirnya karena selain hatinya kesal atas penolakan Hang Beng dan ia membutuhkan teman untuk menghiburnya, juga ia melihat keuntungannya kalau berbaik dengan Tosup Lian Kau yang lihai dan mempunyai pengaruh besar di perkumpulannya itu. Sin Kiam Moli tersenyum. Baiklah, To Tiang. Akan tetapi bantu dulu aku melempar orang keras kepala ini ke dalam kamar tahanan karena tiga orang pelayanku sedang sibuk melayani para tos lainnya tentu saja Tian Kek Seng Jin gembira sekali. Dia bukanlah seorang pengejar wanita cantik seperti Oke Chin Choo dan yang lain, akan tetapi baginya jauh lebih menyenangkan menjadi teman tidur nyonya rumah yang meskipun sudah lebih tua, namun jauh lebih cantik menarik daripada tiga orang gadis pelayan itu, apalagi kalau dia memperoleh giliran paling akhir. Dia lalu menyambar tubuh Hang Beng, Sekali mencongkel dengan tongkatnya, tubuh pemuda itu terangkat naik dan dikempitnya Kemana ia harus dilempar tanyanya sambil menyeringai Wajahnya yang kemerahan memang tidak begitu buruk seperti para tos lainnya Maka tidak mengherankan kalau Sintia memoli menerimanya Mari ikuti aku, berkata wanita itu sambil memasuki sebuah pintu rahasia di ruangan belakang Pintu ini tersembunyi di balik sebuah almari yang digeser ke kiri dan di belakang pintu. Terdapat sebuah terowongan yang menuju ke bawah tanah. Kiranya rumah besar itu, selain terjaga di sekelilingnya oleh tempat-tempat rahasia penuh jebakan, juga memiliki ruangan bawah tanah yang cukup luas. Ia memasuki sebuah kamar tahanan di bawah tanah itu. Kamar tahanan yang sangat kuat karena dindingnya dilapisi baja dan pintunya juga dari baja dengan ruji-ruji sebesar lengan yang amat kokohnya pada jendela kamar itu. Dengan kasar Tian Kek Seng Jin melempar tubuh Hang Beng ke dalam kamar ini yang berlantai batu. Tubuh yang sudah lumpuh kaki tangannya dan tidak mampu bergerak itu terbanting ke atas lantai, lalu daun pintunya ditutup dan dikunci dari luar oleh Seng Kiamoli. Kebetulan Hang Beng terjatuh dengan muka menghadap keluar, maka Sin Kiam Oli memandang kepadanya, kemudian tersenyum dan berkata, Gu Hang Beng, kalau aku menghendaki, saat ini engkau tentu sudah menjadi mayat. Bunuhlah, tak perlu banyak cerewet. Siapa takut mati Hang Beng menjawab. Yang lumpuh hanya kaki dan tangannya, sedangkan anggota tubuh lainnya tidak. Sin Kiam Molly tidak marah, hanya tertawa. Kini ia sudah dapat mengatasi kekecewaan dan kemarahannya, menghadapi seorang pemuda gagah perkasa dan keras hati seperti murid keluarga. Pulau es ini tidak boleh mempergunakan kekerasan seperti terhadap pemuda lain yang pernah diculiknya. Hal ini ia tahu benar, maka ia pun ingin berganti siasat. Justru karena engkau tidak takut mati, maka aku merasa sayang untuk membunuhmu, nah. Ku beri waktu padamu untuk merenungkan semua keadaanmu dan ku harap engkau tidak begitu tolol untuk mempertahankan kekerasan hatimu dan memilih mati secara konyol. Setelah berkata demikian, Sin Kiam memoli tersenyum dan menggandeng tangan Tian Kek Sen Jin yang tertawa-tawa ketika mereka berdua bergandeng tangan pergi meninggalkan ruangan bawah tanah itu. Hang Beng menggeletak di lantai kamar tahanan itu. Sunyi bukan main di situ, tidak terdengar suara apapun dan tidak terlihat sesuatu yang bergerak. Dia merasa seperti berada di dunia lain. Untung masih ada sebuah lampu lentera tergantung di luar kamar tahanan dan sinarnya memasuki kamar melalui jendela jeruji baja. Hang Beng Maklum bahwa ia tak dapat mengharapkan bantuan dari luar. Mati hidupnya tergantung kepada dirinya sendiri dan selagi dia masih bernapas. Dia tidak akan putus harapan Akan tetapi, bagaimanapun juga Kalau jalan keselamatannya harus melalui penyerahan diri kepada Shin Kiam Moli Seperti yang dikehendaki wanita cabul itu Dia tetap menolak dan memilih mati Dia sudah banyak mendengar dari suhunya dan juga dari pengalamannya di dunia Kang Ou Mengenai wanita cabul macam Shin Kiam Moli Kalau sudah bosan kepada seorang laki-laki Tentu akan dibunuhnya Yang paling penting adalah membebaskan Totokan ini, pikirnya Maka Hang Beng lalu memejamkan dua matanya Mengatur pernapasan dan perlahan-lahan pemuda ini mulai mengerahkan hawa murni di tubuhnya Untuk membobol bendungan jalan darah yang tertotok Totokan dipunggung oleh tongkat tokoh pek Lian Kau tadi memang hebat Dan melumpuhkan kedua kaki tangannya Akhirnya setelah dia mulai dapat mengumpulkan tenaga dan daya totokan itu pun mulai melemah, dia mampu membebaskan diri dari totokan itu dan mampu menggerakkan kembali kaki tangannya. Hang Beng lalu bangkit duduk dan bersila, bersemedi sekian lamanya sampai tenaganya pulih kembali. Diperiksanya luka di pundak. Hanya luka lecat, tidak berbahaya dan darahnya sudah berhenti. Dengan robekan ikat pinggang, dibalutnya pundak itu. Kemudian dia bangkit berdiri berjalan-jalan sebentar untuk memulihkan kekakuan kedua kakinya, barulah dia mulai memeriksa kamar tahanan itu. Dicobanya ruji baja dan pintu, namun dia mendapat kenyataan bahwa dengan tenaga biasa tak mungkin dia akan mampu lolos dari kamar baja ini seperti yang sudah diduga. Orang macam Shen Qiaomoli tidak mungkin demikian ceroboh dalam membuat kamar tahanan Tiada jalan lain baginya kecuali menanti apa yang akan datang menimpanya. Yang penting, dia sudah dapat bergerak dan masih hidup. Maka dia pun kembali duduk bersila di tengah kamar itu, di atas lantai batu yang dingin. Entah berapa lamanya dia bersemedi, Hang Beng tidak tahu karena di dalam kamar tahanan itu tidak pernah dapat didengar suara apa-apa, juga hanya lentera itu yang menerangi cuaca sehingga dia tidak mengenal waktu Tiba-tiba telinganya yang terlatih mendengar langkah kakilirih menghampiri kamarnya Dan tidak lama kemudian, dari jendela terdengar suara mendesis SSSTTT Hang Beng mengangkat muka dan melihat wajah gadis cilik yang mengaku bernama Kao Hang Li itu sudah menjenguk dari luar jeruji jendela Cepat-cepat dia bangkit dan menghampiri Suheng, aku menyesal sekali bahwa gara-gara aku engkau sampai tertangkap dan ditawan di sini," kata Hang Li. "Nona, eh, haha, Sumoi, kau Hang Li? Apakah engkau dapat membuka pintu ini dari luar?" Gadis remaja itu menggelengkan kepalanya. "Penyimpan kunci adalah sebuah sendiri, dan pintu ini tidak mungkin dibuka tanpa kunci." Hang Beng mengerti, "Sumoi, kalau begitu, selagi kini ada kesempatan." Ceritakanlah kepadaku semua pengalamanmu secara singkat saja Bagaimana engkau yang katanya dahulu diculik seorang pendeta lama, tahu-tahu dapat menjadi anak angkat dari murid Sin Kiamoli Tadi ketika diusir pergi oleh gurunya, Hong Li memasuki kamarnya dan anak ini mulai memutar otaknya Hatinya merasa tidak senang kepada subonya dan timbul rasa penasaran heran dan juga curiga terhadap Subonya yang menjamu tujuh orang Tosu yang kelihatan begitu kurang ajar, kasar dan ganas. Apalagi ketika ia teringat kepada Gu Hang Beng, orang yang bahkan menjadi utusan ayah ibunya untuk mencarinya, hatinya dipenuhi rasa khawatir. Malam itu, diam-diam ia keluar dari tempat tidurnya kemudian melakukan pengintaian. Dapat dibayangkan betapa kaget rasa hatinya ketika ia melihat keluhan beng dikempit oleh seorang tosu kurus kering yang berjalan menuju ke lorong bawah tanah bersama subonya. Ia menanti sampai dua orang yang tertawa-tawa sambil bergandeng tangan itu keluar dari lorong bawah tanah. Hang Li bersikap hati-hati sekali, tidak berani segera memasuki lorong itu karena dia khawatir kalau-kalau subonya akan kembali. Ia menanti sampai jauh malam. Setelah suasana sunyi, tidak nampak tiga orang gadis pelayan yang ia tidak tahu entah berada di mana, tidak nampak seorang pun di luar kamar, ia lalu menyelinap dan memasuki lorong bawah tanah melalui pintu rahasia yang sudah dikenalnya. Seperti yang sudah dikhawatirkannya, dia melihat pemuda itu telah berada di dalam kamar tahanan yang kokoh kuat itu. Aku dulu memang diculik orang, Su Heng, Hang Li mulai bercerita. Penculikku adalah seorang kakek bernama Ang Ilama. Akan tetapi, di tengah perjalanan, aku ditolong dan dilarikan oleh sebuah yang kemudian mengangkatku sebagai anak dan mengambil aku sebagai murid. Setelah minta aku berjanji untuk menjadi muridnya selama lima tahun, karena aku merasa berhutang budi, maka aku pun berjanji dan aku menjadi muridnya sampai sekarang. Hang Beng mengerutkan alisnya. Kalau begitu, Benarlah bahwa wanita iblis itu bukan penculik Hang Li, bahkan penolongnya. Lalu ia pun teringat akan kematian Ang Ilama yang kemudian dikabarkan bahwa pembunuhnya adalah ayah ibu gadis remaja ini. Adik Hang Li, apakah kau tahu apa yang selanjutnya terjadi dengan Ang Ilama, penculikmu itu? Ah, dia telah datang ke sini untuk merampasku kembali, akan tetapi dalam perkelahian yang amat hebat. Akhirnya dia terkena tusukan pedang subuh dan dia melarikan diri. Sampai sekarang tidak ada kabar ceritanya lagi. Hang Beng mengangguk-angguk. Kini mengerti bahwa pembunuh Ang Ilama adalah Xin Moli pula. Dengar, adik Hang Li, engkau telah terjatuh ke tangan orang yang amat jahat. Engkau tahu, orang yang menjadi gurumu itu bersekongkol dengan para Tosu Kua Pai dan Pe Lian Pai orang-orang yang amat jahat walaupun mereka berpakaian pendeta. Oleh karena itu sekarang engkau pergilah meninggalkan tempat ini. Selagi ada kesempatan, Sumoy, mereka semua sedang bersenang-senang dan engkau tentu akan mampu keluar dari daerah ini dengan selamat. Pergi? Tapi, kemana gadis remaja itu memandang dengan metel, terbelalak. Aku tidak tahu jalan pulang. Pergilah, kemana saja asal tidak di sini. Perlahan lahan engkau dapat mencari jalan pulang. Percayalah kepadaku, demi keselamatanmu, pergilah dari sini malam ini juga. Akan tetapi engkau sendiri menjadi tawanan. Jangan hiraukan aku, Sumoy. Yang paling penting engkau harus bebas dari neraka ini sebelum terjadi hal yang lebih buruk atas dirimu. Aku akan menanti kesempatan dan berusaha menyelamatkan diri. Akan tetapi gadis cilik itu menggeleng kepalanya. Tidak mungkin, Su Heng. Aku tidak mungkin pergi dari sini meninggalkan Subo. Eh, kenapa tak mungkin Hang Beng memandang heran? Lupakah kau akan ceritaku tadi? Aku telah diselamatkan Subo dari tangan penculikku dan aku sudah berjanji dengan sumpah untuk menjadi muridnya selama lima tahun. Sebelum lewat waktu itu, tak mungkin aku pergi meninggalkannya. Akan tetapi, ia bukan orang baik-baik. Ia seorang yang jahat sekali, iblis betina yang kejam. Ahaha, engkau tidak dapat membayangkan betapa kejam dan jahatnya. Hong Beng bergidik membayangkan gadis cilik ini menjadi murid seorang wanita seperti Sin Kiam Oli. Engkau pergilah dari sini. Tidak, Su Heng, bagaimanapun juga aku tidak akan pergi, kecuali kalau semua yang menyuruh aku pergi atau, kalau Subuh sudah tidak ada lagi, selama ia masih hidup dan tidak menyuruh aku pergi, aku tidak akan melanggar janji dan sumpahku sendiri. Hang Beng memandang kagum, bagaimanapun juga, anak ini sungguh mengagumkan dan pantas menjadi putri keluarga. Kau keturunan dari Pulau Es dan Gurun Pasir masih kecil, namun sudah demikian gagah dan teguh memegang janji. Baiklah, kalau begitu pergilah keluar dari sini. Sumoy, jangan sampai ketahuan orang lain bahwa engkau masuk ke sini. Nanti dulu, Su Heng, aku harus mencari akal bagaimana untuk dapat membebaskan engkau dari sini. Kalau engkau dapat keluar dari kamar ini, lalu aku mengantarkan kau keluar dari daerah kami, tentu kau akan selamat. Anak itu mengerutkan alisnya, berpikir mencari akal. Akan tetapi ia tidak dapat menemukan akal itu. Air, ia mengeluh dan menggeleng kepala. Satu-satunya jalan adalah mencuri kunci itu dari Subo. Akan tetapi betapa mungkin kalau kunci itu selalu dikantonginya. Memang tidak mungkin, murid murtad tiba-tiba terdengar suara Sintia memoli dan wanita itu telah berdiri di ambang pintu. Hang Li membalikan tubuhnya menghadapi subonya, sedikit pun tidak nampak takut. Bukan kebetulan saja Sintia memoli memasuki lorong bawah tanah itu. Tadi sebagai pengganti Hang Beng yang menolaknya ia mengajak Tian Kek Seng Jin ke dalam kamarnya. Tetapi ia sama sekali tidak memperoleh kepuasan atau kesenangan bersama Tosu ini, bahkan ia merasa muak dan akhirnya ia menyuruh Tosu itu pindah ke kamarnya sendiri dengan alasan bahwa kepalanya pusing dan ia mau istirahat dan tidur sendiri. Dengan sikap penuh kemenangan Tian Kek Senjin Jin lalu meninggalkan kamarnya rumah itu, tidak merasa bahwa sebenarnya dia telah diusir oleh wanita cantik itu karena sikap Shin Tiam Memoli yang halus. Setelah tosu itu pergi, Shin Tiam Memoli gelisah tidak mampu pulas karena ia masih teringat kepada Hang Beng dan merasa penasaran. Akhirnya, ia tidak tahan lagi dan keluar dari kamarnya memasuki lorong bawah tanah dan ia mendengar ucapan terakhir dari muridnya. Tentu saja ia marah sekali melihat muridnya berada di situ dan bercakap-cakap dengan tawanannya, apalagi mendengar ucapan terakhir muridnya yang menyatakan ingin mencuri kunci kamar tahanan itu. Akan tetapi, Shang Li menghadapi subonya dan sinar mata anak ini sama sekali tidak memperlihatkan rasa takut. Ia menentang mati Subonya yang mencorong itu dengan membuka matanya lebar-lebar, penuh rasa penasaran. "Subo, kenapa Subo menangkap Suhengku?" Suhenggu Beng ini adalah murid dari pamanku, dan dia datang ke sini karena hendak mencari aku yang hilang diculik orang. Subo harus membebaskan dia agar dapat melapor kepada ayah ibuku bahwa aku berada dalam keadaan selamat dan menjadi murid Subo di sini. Sin Kiam Oli memandang dengan muka merah. Dalam keadaan biasa, tentu ia pun merasa kagum melihat keberanian muridnya. Akan tetapi ia sedang kecewa dan marah karena penolakan Hang Beng, maka kini ia menjadi marah sekali. Bocah setan, engkau malah hendak membela musuh. Dia melanggar daerahku tanpa izin, bahkan telah menentang orang-orangku. Dan engkau malah hendak mencuri kunci membebaskannya. Anak tak mengenal budi kau. Tiba-tiba tangannya menyambar dan biarpun Hang Li berusaha mengelak, tahu-tahu lengannya telah dapat ditangkap dan Sien Kiam Moli menyeratnya dan melemparkannya ke dalam kamar tahanan kosong di sebelah kamar tahanan Hang Beng itu, kemudian mengunci pintunya dari luar. Nah, kalau engkau berpihak kepada musuh, berarti engkau memusuhi aku dan menjadi anak angkat dan murid yang durhaka dan murtad. Biarlah engkau merasakan hukuman selama beberapa hari di situ setelah berkata demikian, Sintiam memoli meninggalkan lorong itu. Keinginannya untuk kembali membujuk Hang Beng telah menjadi hilang oleh kemarahannya terhadap Hang Li. Ahaha, sungguh celaka. Aku tidak mampu menolongmu, bahkan aku yang membuatmu dimarahi subuhmu dan sekarang engkau pun ditangkap dan dihukum, kata Hang Beng dengan hati menyesal bukan main bagaimana dia tidak akan menyesal? Tadinya, biarpun menjadi murid iblis betina, Hang Li hidup bebas dan gembira. Setelah dia datang dengan usahanya membebaskan Hang Li, dia sendiri tertangkap dan gadis cilik ini ditawan pula karena dia. Sudahlah, Su Heng tidak perlu menyesal dan mengeluh. Aku malah ingin melihat apa yang akan dilakukan Subo terhadap diriku, supaya aku memperoleh keyakinan orang macam apa adanya Subo dan bagaimana perasaan hatinya terhadap diriku. Hem, engkau tidak tahu, Sumoy. Subomu itu adalah anak angkat dari mendiang Kim Hwae Anionio, seorang di antara tokoh-tokoh pemberontak jahat yang tewas di tangan para pendekar termasuk keturunan Pulau Es dan Gurun Pasir. Kurasa ia tak bermaksud baik terhadap dirimu karena ia adalah musuh besar dari para pendekar. Akan tetapi, buktinya ia selalu bersikap baik kepadaku, dan baru sekarang ia marah kepadaku. Hal ini pun karena kesalahanku sendiri. Biarlah aku akan melihat bagaimana sikapnya selanjutnya. Dan anak yang berhati tabah sekali ini lalu dengan tenang saja merebahkan diri di atas lantai dingin dan memejamkan matanya. Melihat ini, Hang Beng semakin kagum. Dia pun lalu duduk bersila untuk bersemedi, mempersiapkan diri untuk menghadapi apapun juga. Sin Kiam Oli, aku BKWI murid Sam KWI datang berkunjung. Keluarlah dan temui aku karena aku tidak ingin melanggar daerahmu. Wanita itu adalah BKWI atau Cheong Siu KWI, wanita yang cantik. Berbeda dari hari-hari kemarin semenjak ia menjadi istri kini ia kembali seperti sebelum itu, seperti pada saat ia masih menjadi BKWI yang sesat dan jahat. Kini ia mengenakan pakaian mewah sehingga membuat dirinya semakin cantik, apalagi ia menambah pemerah bibir dan pipi, juga penghitam alis. Sebatang pedang tergantung di punggungnya Ini merupakan siasat yang telah diaturnya bersama Sim dan Bilan Untuk dapat mendekati Sien Kiam Moli dan menyelidiki apakah putri keluarga kau benar berada di situ Ia harus kembali menjadi BKWI murid Samkwei KWI yang jahat Seorang tokoh dunia sesat yang ditakuti orang sekarang ia berdiri di luar hutan pertama dari daerah tempat tinggal Sin Kiam Moli Dan beberapa kali ia mengeluarkan seruan itu dengan teriakan melengking nyaring karena didorong oleh tenaga hikang Ia harus pandai bersandiwara, apalagi di tempat itu terdapat para Tosuptek, Lian Pai dan Pat Kua Pai yang pernah bermusuhan dengannya karena ia membela Yojin Baru tiga kali ia mengulangi teriakannya Muncullah seorang gadis berpakaian serba hitam yang berwajah manis dan bersikap genit. Gadis ini adalah Mio, seorang di antara tiga gadis pelayan Shin Moli Ia diberi tugas untuk turun menyambut tamu itu. Ketika Shin Kyumoli mendengar suara itu, ia teringat bahwa mendiang ibu angkatnya memang bekerja sama dengan Sam Kwi, tiga orang datuk sesat yang terkenal. Karena nama BKWI juga sudah sangat terkenal di dunia kaum sesat, maka Sintia Memoli menganggapnya sebagai teman segolongan dan ia pun mengutus Hek Nima untuk keluar menyambut, sedangkan Ang Nio dan Pek Nyo sibuk bekerja di dapur setelah mereka bertiga semalam suntuk melayani tujuh orang Tosu yang tak mengenal lelah itu. Melihat munculnya Hek Nio, BKWI cepat maju menghampiri dan memberi hormat yang dibalas Hetmio dengan hormat pula karena pelayan ini pun sudah pernah mendengar akan nama BKWI yang lihai. Ia belum pernah bertemu dengan BKWI, juga majikannya belum, akan tetapi tadi ia telah diberitahu akan ciri-ciri BKWI oleh Cynthia Moli yang sudah mendengar pula tentang keadaan diri BKWI. Benarkah saya berhadapan dengan setan cantik? Di KWI, Chiong Siu KWI Hek Nyo berkata, sikapnya tetap menghormat. Benar, akan tetapi aku ingin bertemu dengan Shen Kiang Moli sendiri, bukan orang lain, kata Bi KWI hati-hati. Dia sengaja memperlihatkan sikap angkuh, seperti sikapnya dahulu sebelum ia menjadi Nyonya Yojin. Hek Nyo menjura Maafkan, saya adalah pelayan bernama Hek Nyo yang diutus oleh majikan saya untuk menyambut tamu. Akan tetapi, bagaimana saya dapat yakin bahwa engkau adalah benar BKWI Chiong Siu Kata majikan saya, kalau bukan BKWI yang sesungguhnya, tidak boleh masuk. Huh, apakah Xin memoli begitu bodoh sehingga tidak mengenal mana orang asli dan mana palsu? Mau bukti? Nah, Inilah buktinya. Tiba-tiba saja, secepat kilat menyambar, tubuh BKWI sudah bergerak ke depan, akan tetapi yang meluncur maju hanya tangannya saja, sedangkan tubuhnya tetap di tempat. Jarak antara ia dan pelayan itu ada satu setengah meter, tetapi lengannya dapat mulur dan tahu-tahu tangan itu telah mencengkeram tengkuk pelayan itu dan mengangkatnya lalu melemparkannya ke atas. Tentu saja Hek mau terkejut setengah mati. Ia pun seorang yang sudah memperoleh latihan yang cukup lihai. Pada saat tangan BKWI tadi bergerak ke depan, ia membuat perhitungan bahwa tangan itu tidak akan mencapai dirinya. Akan tetapi siapa kira bahwa lengan itu dapat mulut dan tahu-tahu tengkuknya ditangkap dan tubuhnya dilempar ke atas. Ia segera berjungkir balik dan dapat turun lagi di atas tanah dengan baik sehingga Bikawe mengangguk-angguk. Pelayan Xin Kiam Moli boleh juga katanya. Kini Hek Mal tidak berani main-main lagi. Semua tanda-tanda yang diberikan majikannya memang cocok dengan keadaan tamu ini. Maka dia pun memberi hormat lagi sambil berkata, Marilah, To Anio. Majikan kami telah menanti di ruangan tamu katanya sambil membalikan tubuh dan melangkah ke depan. Kwi tersenyum mendengar dirinya disebut Nyonya Besar, dan ia pun mengikuti Hek Nio, akan tetapi dengan hati-hati dan menjaga agar ia selalu menginjak tanah bekas injakan pelayan itu. Di sepanjang perjalanan ini ia membuat cacatan dalam hatinya agar hafal akan jalan-jalan di tempat penuh rahasia itu. Karena ia memang seorang yang amat cerdik, ia sudah dapat membuat peta di dalam ingatannya. Dan taulah ia bahwa rahasia tempat itu berdasarkan hitungan pahat kuasa, sehingga lebih mudah untuk mengenal rahasianya. Ketika ia dibawa masuk ke dalam rumah sampai ke ruangan tamu, di situ telah menanti Sintia Moli dan tujuh orang Tosu. Dua di antara mereka amat dikenalnya, yaitu Oke Chin Chu tokoh Pat Kuape Pe dan Tian Kek Sen Jin tokoh Pet Lian Pai Seperti telah diceritakan di bagian depan, BKWI pernah bentrok dengan dua orang tosu ini ketika memperebutkan Ojin no yang ditawan oleh dua tosu itu Dengan sikap tenang, senyum manis di mulut BKWI berjalan memasuki ruangan tamu dan langsung saja ia menghampiri Sien Kiam yang duduk tegak dengan sikap angkuh. Pandang matanya tajam penuh selidik mengamati wajah BKWI yang cantik. BKWI segera menjurah ke arah Sien Kiam Moli dan berkata dengan sikap ramah sekali, Benarkah aku berhadapan dengan Sien Kiam Moli yang terkenal itu? Sungguh sangat mengagumkan, ternyata lebih cantik daripada yang pernah ku dengar. Senang juga hati Xin Qiamoli mendapatkan pujian ini dan ia pun bangkit berdiri, mempersilakan duduk sambil berkata, "Kiranya engkau yang berjuluk di KWI. Memang julukan yang pantas, engkau cantik dan engkau cerdik, tentu juga pandai seperti setan." Di KWI tertawa. "Air, Xin Memoli sungguh pandai memuji, membikin aku merasa malu saja." Xiang Murid tercinta dari SMKWI, tentu saja pandai tiba-tiba Tian Kong Chin Jin, wakil ketua Pa Pai berkata sambil tertawa. Sebelum mati, tentu ketiga SMKWI juga telah mewariskan semua ilmu kepandainya kepada murid mereka yang sangat tercinta. Kakek ini memberi penekanan kepada kata tercinta dan para TOSU yang berada di situ tertawa karena mereka semua sudah mendengar bahwa selain menjadi murid Sam KWI, BKWI juga menjadi kekasih mereka. Akan tetapi hal seperti ini dianggap tidak aneh oleh kaum sesat, maka dengan sikap enak saja, tanpa malu-malu atau kikuk, BKWI menatap wajah kakek itu dengan tersenyum mengejek. Apa salahnya? Kalau kedua pihak sudah saling setuju, cinta boleh dimainkan oleh siapa saja, bukan? Tidak benar demikiankah, kah? Molly, hai hai Hik! Sekali ini, Tiankong Kong cincin termakan pertanyaannya sendiri yang usil," kata Shin Kiam "Molly senang dan merasa cocok dengan BKWI. Akan tetapi nanti dulu, jangan kita terlalu percaya kepada wanita ini." Tiba-tiba Oke Chu berkata dengan lantang sambil bangkit berdiri dari bangkunya, memandang kepada BKWI. Harap kalian semua ketahui bahwa pinca berdua Tian Kek Seng Jin, pernah bentrok dengan BKWI, dan dalam bentrokan itu, dia bekerja sama dengan seorang pendekar Jangan-jangan kedatangannya ini adalah sebagai matematu dari para pendekar yang mengutusnya Semua orang terkejut dan Sien oli juga bangkit, meraba gagang pedang di punggungnya sambil memandang kepada BKWI dan membentak, ketarat. Benarkah itu? Bikawi. Bikawi memang sudah memperhitungkan serangan yang datang dari dua orang Tosu itu sebelum ia datang ke tempat ini, maka ia pun bersikap tenang saja, malah tersenyum mengejek tanpa bangkit dari tempat duduknya dan memandang kepada Oke Chin Chu dan Tian Kek Seng Jin, kemudian menghadapi Xin Kiam Oli. Tidak kusangkal sangkal bahwa memang pernah aku bentrok dengan dua orang tua bangka tak tahu malu ini, akan tetapi sayang tosu Oke cincu yang terhormat ini sama sekali tidak menceritakan sebab bentrokan Nah Molly aku mau bercerita dan dua orang tosu tua Bangka boleh mendengarkan dan membantah kalau ceritaku bohong Sinkiia memoli mulai berimbang dan kecurigaannya menipis melihat sikap BKWI yang demikian tenang orang yang mengandung niat buruk tidak mungkin dapat setenang itu Ceritakanlah sebenarnya begini Molly pada suatu hari aku mendapatkan seorang kekasih baru yang sangat kucinta, akan tetapi pemuda kekasihku itu karena suatu percocokan telah ditawan orang yang dibantu oleh Oke Chu dan Tian Kek Seng Jin. Nah, karena aku harus membebaskan kekasihku itu, maka terjadi bentrok antara aku dan mereka berdua sehingga terjadi perkelahian. Engkau tentu tahu sendiri bagaimana sakitnya rasa hati kalau kekasih diganggu orang. Molly, apakah engkau pun tidak akan menjadi marah kalau kekasihmu yang baru saja kau peroleh dan sangat kau cinta diganggu orang? Sintia memoli mengangguk-angguk, membenarkan. Akan tetapi, bagaimana kau dapat bekerja sama dengan orang dari golongan pendekar? Benarkah itu? Itu pun ada ceritanya. Biaroke, okay, cincu melanjutkan keterangannya yang bermaksud melemparkan fitnah tadi. Oke, okay, cincu, siapakah pendekar yang kau maksudkan bekerja sama dengan aku itu? Hahaha, jangan pura-pura menyangkal manis. Dia adalah pendekar suling naga. Ah, Sinki memoli terkejut karena dia pun sudah mendengar akan kehebatan pendekar ini yang kabarnya memiliki ilmu kepandaian sangat tinggi. Dengan alis berkerut dan match mengandung kecurigaan, ia memandang kembali kepada Bkwi. Benarkah engkau telah bekerja sama dengan pendekar suling naga dalam bentrokan melawan kedua orang toti yang ini, Bkwi? Bkwi masih tetap tenang dan tersenyum simpul mengandung ejekan kepada dua orang Tosu itu. Tidak kusangkal, tapi hal itu pun ada penjelasannya. Biarlah kulanjutkan ceritaku, Molly dan juga para toti yang yang lain agar mendengarkan dan mempertimbangkan secara adil. Bikawi berhenti sebentar, dan kepada para tosu yang hadir dia memandang bergantian dengan sinar mata bercahaya terang dan senyuman manis sehingga di luar kesadaran mereka, para tosu yang terpesona oleh kecantikan wanita ini mengangguk.